Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bon dia, dader dia. Good morning buat teman-teman jubilis semuanya. Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021. Happy holidays buat teman-teman semua yang merayakan hari ini tanggal 25. Jibdili hari ini mau mengajak teman-teman Jibdili semuanya yang berada di mana saja melihat keadaan situasi Kota Dili. Di tanggal 25 atau hari libur, karena Dili sudah libur dari kemarin ya. Jibdili maaf, harusnya kemarin tuh Jibdili mau upload, mau rekam video yang dimana Dili tuh macet beberapa hari lalu nih, beberapa hari ini menjelang mau masuk tanggal 25 Desember ini atau Natal ini, macetnya minta ampun. Jadi ya, ini adalah keadaan Kota Dili hari ini tanggal 25. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei, di Korea, di Jepang, di China, di Myanmar, di Vietnam, di Thailand, di Laos. Teman-teman semua yang berada di India, Pakistan, di Rusia, selamat pagi buat kalian semuanya. Di Eropa, di Inggris. Wah, teman-teman Jubilee di Inggris makin banyak ini. Di Peterborough, di Edinburgh, di Scotland, di Northern Ireland, di London, Manchester, di Leeds, di mana aja kalian pun berada, dan yang teman-teman ada di Afrika, dari Afrika Utara sampai Afrika Selatan, dan juga yang ada di Australia, dari Darwin sampai Tasmania. Selamat pagi buat kalian semuanya yang ada di Amerika Selatan dan juga Amerika Serikat. Semoga dengan ini kalian bisa terhibur, menikmati keadaan Kota Dili per hari ini tanggal 25. Alhamdulillah Kota Dili dan Timor Leste sudah untuk masalah vaksin alhamdulillah Timor Leste sudah mencapai 67,5% kalau nggak salah. Tinggal berapa persen lagi kita udah memasuki 70% herd immunity. Ada beberapa teman-teman Jibdili juga nggak percaya ini semua bisnis, ya itu Jibdili nggak mau ngomong karena itu adalah hak masing-masing percaya atau tidak. Ya, kita hanya mengikuti aja peraturan dari pemerintah, itu aja sih. Selamat pagi buat kalian semuanya yang baru bergabung di channel Jibdili, dan juga wow, masya Allah banget. Makasih buat teman-teman semua Jibdili pas baru buka udah kaget. Subscriber Jibdili atau teman-teman Jibdili, nggak mau panggil subscriber tapi teman-teman Jibdili. Teman-teman Jibdili udah sampai 4.217 sampai saat ini. Wah, makasih banget teman-teman buat kalian semuanya yang udah setia nunggu channel ini sampai saat ini, sampai detik ini, yang selalu support Jibdili, yang selalu memberikan masukan, ide dan juga kritik saran di channel Jibdili ini. Libur bersama di Timor Leste itu dari kemarin tanggal 24 sampai tanggal 27. Nanti tanggal 28 baru dimulai lagi aktivitas perekonomian dan juga pemerintahan. Seperti teman-teman lihat ya, tanggal keadaan Kota Dili ini sepi karena ramai teman-teman kita yang sudah pulang kampung atau mudik ke tempatnya masing-masing. Seperti teman-teman lihat ya, keadaan jalan dari Dili menuju Boko pun sudah begitu bagus, aspal. Jibdili kemarin ke VKK juga, minta maaf Jibdili nggak bisa upload karena ada sesuatu hal dengan kameranya, jadi nggak bisa upload. Teman-teman bisa lihat ya, itu adalah kapal feri yang baru, Berlin Ramelau namanya. Nanti suatu saat Jibdili akan coba pakai drone untuk videoin. Berlin Ramelau ini baru datang ya, baru datang beberapa minggu dan sudah dilakukan
voyage pertama ke Okushi kemarin. Lebih besar 25% dari Berlin Nakroma, kita bisa lihat aja ukurannya. 25% enggak, 50%. Nanti Jibril akan bawa drone untuk kita coba videoin tentang kapal feri tersebut. Jadi kita di Dili ini sudah ada dua kapal feri dari pemerintah, Berlin Ramelau dan juga Berlin Nakroma. Itu adalah kerjasama dari bantuan pemerintah Jerman. Terima kasih buat teman-teman dari pemerintah Jerman yang sudah membantu dengan memberikan kapal feri tersebut. Ya, inilah keadaan kota dia teman-teman, yang ya sepi sih kalau liburan tanggal 25 itu sepi banget. Karena ya teman-teman kita banyak yang tadi malam jam 8 ke gereja, terus ada jam 10 ke gereja dan sampai malam. Dan juga dengan ada petasan-petasannya. Wow, ramai juga ya di sini. Timor Leste sudah mencabut keadaan darurat COVID-19 ya teman-teman. Itu sudah dari bulan lalu. Mengingat dengan berkurangnya kasus aktif COVID-19 ini di bawah 10 kasus dan sudah 2 atau 3 bulan ini kematian karena COVID itu tidak ada, alias zero. Dari tadi pagi jam 2 sampai tadi jam 9 pagi, Dili diguyur hujan. Enggak jam 2 pagi sih, mungkin dari jam 12 ya. Dili diguyur hujan. Ya alhamdulillah, berkahlah dari Allah. Semoga dijabah doa-doanya. Masyarakat Timor Leste sangat menghargai liburan mereka. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya lagi liburan tuh, kota dia itu benar-benar sepi teman-teman. Benar-benar sepi. Semua pertokoan tutup. Semua aktivitas perekonomian dan juga pemerintahan pun juga diliburkan hari ini. Ya memang lagi libur sih ya. Bahkan di Indonesia pasti libur. Hanya instansi, beberapa instansi saja kayak kepolisian, tentara dan juga para security ya, itu tetap bekerja. Tapi selain dari itu, semua tidak melakukan aktivitas. Kita akan ke atas. Nanti kita akan turun dari Santa Cruz, kita akan lihat keadaan dari Mascarenhas. Inilah Mercado Lama dulu ya, pasar lama sebelah kanan yang sudah menjadi CCD atau Centro Convenciones Dili. Yang depan ini teman-teman bisa lihat ya, ada burung Garuda tuh di atas. Itu adalah pusat budaya Indonesia. Yang katanya dulu ini adalah kantor polisi atau polsek ya. Pusat budaya Indonesia. Sebelah kiri ini adalah kantor pos Timor Leste. Depannya kantor pos Timor Leste adalah kantor markas besar polisi militer Timor Leste sebelah kiri. Kita akan melewati ini. Mungkin teman-teman bisa tahu ya daerah apa ini dulunya. Karena maaf ya, Jibili belum familiar dengan nama-nama yang dulu. Karena sekarang Jibili mau bilang kalau sebelah kanan ini adalah Universitas Dili atau dipanggil dengan Undil. Terus ada lagi namanya Unpas di depannya. Universitas Depas itu juga ada.
Untuk toko-toko sembako dan apotek mungkin masih buka ya. Ada beberapa tempat masih buka, ada yang tutup. Mungkin buka cuma setengah hari, atau buka cuma beberapa jam, atau buka berdasarkan dengan telepon. Jadi kalau kita ada kenalan dekat dengan orang-orang tersebut, bisa telepon aja. Oh, saya butuh ini, bisa telepon. Teman-teman bisa lihat itu ya. Tuh itu, ada siapa itu? Ada Marvi itu, teman-teman. Dulu adalah dari Dangdut ya? Dangdut Akademi ya, yang juara 4 itu Marvi. Sekarang beliau cukup terkenal. Bukan cukup terkenal, memang terkenal sekarang di sini. Memang rezeki dia itu hebat. Marvi itu hebat. Pinter, orangnya pinter. Dan besok tanggal 26 ya, 26 jam 5 sore akan ada konser Natal di Gereja Balidi. Mungkin ada teman-teman yang mau live, silakan di Gereja Balidi tanggal 26 besok jam 5 sore di Salaung Senova Balidi. Silakan ya, mau datang besok. Kita akan belok kiri menuju ke Santa Cruz. Nanti tanggal 1 pun akan sepi lagi, teman-teman. Mungkin jam 12 akan ramai dengan petasan, atau teman-teman Jibril yang pulang dari gereja, itu mungkin ada. Sebelah kanan ini adalah dulu sekolah Santo Yosef. Buat teman-teman yang dulu sekolah di sini, selamat pagi buat kalian semuanya. Sekarang menjadi Universitas Katolik Timor Leste. Baru dibuka itu. Universitas Katolik Timor Leste. Sebelah kiri adalah Taman Makam Pahlawan Seroja. Jibiru udah pernah upload di video-video sebelumnya. Jadi ada beberapa jenazah yang di Likisa, yang di beberapa tempat jauh, dipindahkan di sini. Ini adalah Santa Cruz. Masih dalam tahap renovasi ya, teman-teman. Sejak terakhir dipilih upload sampai sekarang masih ada renovasi. Coba teman-teman lihat ya, keadaan kota Dili sekarang masih berawan dan gerimis. Sepi. Kota Dili sepi kalau tanggal 25. Mungkin banyak yang udah pulang, atau banyak yang masih di rumah saja. Banyak mau menikmati liburan mereka dengan keluarga, gak mau keluar. Atau mungkin ada teman-teman yang lagi berada di Pasir Putih, siapa tahu ya. Yang liburan, namanya liburan menikmati. Spend time dengan keluarga atau teman-teman terdekat. Ini adalah daerah Audian.
kita melewati Kluhun teman-teman. Sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat yaitu Jacinto. Ini toko Jacinto yang baru di sini. Sebelah kiri ya teman-teman. Itulah toko Jacinto yang baru. Yang lama yang di Audian sudah tutup dan mereka pindah di sini semua. Jadi lantai 1 itu adalah supermarket, lantai 2 itu adalah penjualan pernak-pernik rumahan, dan lantai 3 itu adalah department store. Kayak jual-jual baju atau mainan anak, itu lantai 3. Lurus adalah ke Bekora, kita akan ke kiri melewati rumah sakit. Di Ruhun kita akan terus ya teman-teman, kita akan terus ke depan sampai ke gereja katedral atau di Villa Verdi. Jalan-jalan ini udah pernah Jibili pernah lewati ya sebelumnya di bulan Oktober atau September sebelumnya. Ini adalah keadaan terakhir kota Dili tanggal 25 Desember 2021. Yang dimana hanya 1-2 toko saja yang buka, yang berani buka, tapi sisanya tuh semua toko tutup. Merah ya.
daerah Kaikoli, teman-teman. Kita akan melewati Bebora dan belok kanan melewati Lanut ya teman-teman. Polisi yang selalu berpatroli 24 jam. Kalau di Indonesia dibilang operasi ini ya, lilin ya. Sama di sini juga, hampir sama lah. Jadi sampai tanggal 2 Desember ke Polisi Nasional Timor Leste dan juga FDTL atau Tentara Nasional Timor Leste melakukan patroli 24 jam di daerah-daerah yang tanda kutip masih adanya sedikit indikasi kekacauan, tapi alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada lagi yang namanya ada kekerasan atau keributan antar warga, jadi kayaknya udah nggak ada. Ini adalah jalan utama Avenida Presidente Nicolò Lobato, atau dulu dibilang Jalan Ibu Tien ya. Inilah keadaan kota Dili tanggal 25 Desember 2021. Di hari libur nasional. Thank you.
Oh iya, dikarenakan dengan sudah dicabutnya negara darurat COVID-19, bioskop di Timor Leste pun sudah kembali dibuka. Bioskop di Timor Leste pun sudah kembali dibuka. Nanti Jibili akan coba ngajak ya, ngajak biar teman-teman bisa lihat keadaan bioskop di Timor Leste itu kayak bagaimana. Jadi kita akan videoin, biar teman-teman bisa tahu. Inilah pasar Komoro sebelah kanan. Kemarin di sini adalah dibilang pasar tumpah karena banyak yang menjual sayur mayur, ketupat, kelapa buat ini bikin santan ya. Ya sampai sekarang masih ada. Jadi ini kayaknya akan berlangsung sampai tanggal 1 Januari nih, teman-teman. Inilah gereja Aimutin sebelah kiri. Masih ada kebaktian atau masih ada misa di sini. Jadi masih ramai ya, teman-teman. Jadi mungkin buat keluarga yang belum melakukan misa, ya mungkin hari ini bisa. Kita akan coba masuk sedikit ya ke Timor Plaza. Pintu depan tutup. Nanti kita coba dari pintu belakang. Teman-teman bisa lihat ya, ada ayam boiler pun dijual yang masih hidup. Inilah ketupat, ada kelapa. Oh, bahkan Timor Plaza pun tutup, teman-teman. Hanya bisa dimasuki oleh pintu satu akses saja. Film sekarang yang baru keluar, ini udah 2 minggu, ada Venom, Eternal, sama Encanto. Mungkin minggu depan akan ada Spider-Man yang ketiga ya. Nanti Jibril akan tunjukin tarifnya berapa. Apakah masih ada duduknya jarak atau enggak. Tapi kayaknya sih enggak ya. Tapi kayaknya sih enggak ada duduk distance. Semuanya duduknya dekat. Karena memang udah enggak ada lagi di sini status negara darurat. Burger King buka dan juga Gloria Jeans buka. Kalau Timor Plazanya sendiri tutup ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu Cipili meliput keadaan atau suasana tanggal 25 Desember 2021, suasana Natal di kota Dili, Timor Leste, yang dimana mayoritas penduduk Timor Leste ini adalah beragama Katolik. Buenos Festas buat teman-teman semuanya. Happy Holidays buat kalian semuanya. Sukses selalu, sehat-sehat, panjang umur, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, semuanya amin. Terima kasih, sampai sini dulu ya. Jangan lupa ikutin terus channel-channel Jibili selanjutnya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.